Saya ni tukang pasang dekorasi pelamin untuk majlis-majlis. Selalunya projek-projek saya tak ada beberapa masalah. Cuma kadang-kadang ada masalah sedikit sajalah, tapi itu biasa. Peristiwa ini berlaku 2 minggu yang lalu ketika saya memasang dekor di satu kawasan di kawasan Masling. Blok itu sangatlah kotor dan ternampak seperti blok lama, Kisi. Jenis lift bermula dari tingkat 2 dan paip air dari tepi tangga. Saya bermula sekitar dalam pukul 6 petang memasang dekor. Ketika dalam waktu maghrib, banyak masalah yang saya tempuhi. Dom saya patah, pelamin saya tersengat seolah-olah ada benda menyengatkan ataupun mengganggu kerja waktu itu. Kain tak cukuplah, padahal semua saya dah siapkan lebih awal, in advance. Pak cik saya yang bolehlah katakan pandai dalam hal-hal gangguan ni membaca Ayatul Kursi dan membaca di sekeliling kawasan. Ketika membaca, bulu roma terasa meremang sangat. Rupa-rupanya saya terlupa nak membaca sebelum bermula. Selepas semua kerja dah disiapkan, ketika saya sedang memetik gambar buat portfolio, saya mendengar seperti seorang perempuan menangis di belakang pelamin seperti tidak dapat menghampiri. Saya suspek blok tu memang kisi kotor. Kotor tu bukan tak dicuci, tapi kotor dengan kehadiran benda-benda tertentu. Blok yang menghadap rumah berdekatan dengan ... Thanks, Kisi. Terima kasih kembali. Dari Fas. Terima kasih bagi anda memantau Misteri Jenderal.